Sabtu 10 Desember 2022, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep resmi menikahi Erina Gudono. Banyak yang mempertanyakan dari mana saja sumber kekayaan Kaisang. Disebut-sebut total kekayaan pria kelahiran 25 Desember 1994 tersebut melebihi kekayaan sang ayah. Kaisang sendiri merupakan salah seorang pengusaha muda sukses. Sejak tahun 2017, ia sudah mulai investasi saham. Dikabarkan Kaisang memiliki harta kekayaan yang ditaksir mencapai 63 miliar rupiah. Berikut deretan sumber pemasukannya. Salah satu usaha kuliner yang dirintis putra bungsu presiden ini adalah Sang Pisang. Usahanya ini menawarkan olahan pisang dalam berbagai varian rasa. Sukses di usaha kuliner makanan, Kaisang mengembangkan bisnisnya dengan membuka kedai kopi. Kemasan kopi yang dijual juga berbeda dan hanya mengandalkan botol plastik. Kaisang juga merintis usaha bersama dengan kakaknya Gibran Rakabuming dan Chef Arnold. Ketiganya memutuskan untuk membuka bisnis restoran dengan nama Mangkokku yang menyajikan menu rice bowl dengan 6 varian. Kaisang juga meluncurkan bisnis lini busana berupa kaos bermerek Sang Javas. Kaos yang ia produksi ini bertemakan kecebong yang dinilai memiliki filosofis mendalam. Tak hanya terjun di dunia kuliner dan pakaian, ia juga terjun untuk menjadi komisaris dari Rans Entertainment. Bahkan pada tahun 2021 lalu, ia resmi menjadi pemilik baru PT Persis Solo Saestu. Thank you.